Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, bagaimana kabar kalian? Oh iya, sebelum saya memulai bercerita tentang sebuah kisah Jimbo si Bayi Gajah, saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Aisyah, saya dari SDN 2 Takran Kelatu Lamongan. Oke, baiklah, setelah semua sudah kenal saya akan memulai bercerita ya tentang sebuah kisah Jimbo si Bayi Gajah. Di sebuah hutan, hiduplah berbagai jenis binatang dengan damai. Hutan menyediakan berbagai sumber makanan untuk hewan. Jadi, tidak ada binatang yang kelaparan di sana. Semua hewan hidup bahagia di sana. Di hutan itu, hiduplah bayi gajah yang lucu bernama Jimbo. Dia tinggal sendirian di hutan karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Jimbo adalah bayi gajah yang riang, ramah, dan ceria. Dia selalu menyapa semua orang yang ditemuinya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Jimbo sering murung dan merasa kesepian. Dia ingin mendapatkan banyak teman agar tidak merasa kesepian lagi. Suatu pagi, Jimbo duduk termenung di atas batu tepi sungai. Dia memikirkan dirinya yang sedang kesepian setelah ditinggal oleh orang tuanya. Pada saat itu, mata Jimbo melihat keluarga monyet sedang bermain di seberang sungai. Dua bayi monyet sedang berayun-ayun di akar-akar pohon. Mereka ditunggu oleh kedua orang tuanya. Keluarga monyet tersebut terlihat bahagia. Jimbo merasa iri dan sedih melihat mereka, karena dia sudah tidak bisa lagi bermain dengan kedua orang tuanya. Di pagi yang cerah, Jimbo duduk termenung lagi di atas batu tepi sungai. Aku bosan duduk sendirian. Saya harus mencari teman. Saya tidak mau kesepian lagi, kata Jimbo. Tapi bagaimana cara mendapatkan teman di sini? Pikir Jimbo. Setelah berpikir sebentar, Jimbo akhirnya menemukan cara untuk mendapatkan teman baru. Saya akan berkeliling di hutan ini, mengeksplorasi dan mencari teman baru. Saya yakin ada banyak bayi binatang yang dapat dijadikan teman di hutan ini, kata Jimbo bersemangat. Sebelum berkeliling hutan, Jimbo pergi ke tempat favorit Jimbo untuk sarapan. Setelah memakan beberapa pisang, Jimbo pun bersiap untuk memulai petualangannya. Jimbo memulai petualangannya dengan mengikuti jalan setapak menuju hutan. Dia merasa sangat yakin bahwa dia akan mendapatkan teman baru nanti. Di tengah perjalanan, Jimbo melihat seekor bayi monyet sedang duduk di sebuah pohon. Jimbo mendekati tempat bayi monyet tersebut duduk. Jimbo sangat senang melihat bayi monyet. Dia ingin menjadikan si bayi monyet sebagai teman. Si bayi monyet juga melihat Jimbo. Jimbo akhirnya mendekatinya. Halo, saya Jimbo. Saya seekor gajah, kata Jimbo. Halo, saya Fluffy. Saya seekor monyet. Maukah kamu menjadi temanku, Fluffy? Kamu bercanda, Jimbo. Tidak mungkin. Tubuhmu terlalu besar. Kita tidak akan bisa bermain berayun-ayun di akar-akar pohon. Tubuhmu terlalu berat. Tunggu saja. Kamu akan jatuh nanti, kata Fluffy. Agar pohon ini terlalu kecil untuk menahan tubuh besarmu. Tentu saja, akar pohon itu akan putus, jawab Fluffy. Begitu, kata Jimbo sambil merasa sedih. Tapi aku masih menganggapmu sebagai temanku, Fluffy, kata Jimbo. Terserah kamu, saya akan bermain dengan teman-teman saya yang lain. Jimbo hanya memandang Fluffy yang mulai menjauh darinya. Bayi gajah yang sedih itu melanjutkan perjalanannya. Dia merasa yakin bahwa dia akan mendapatkan teman baru nanti. Selama perjalanan, Jimbo pergi ke sebuah hutan bambu. Di hutan bambu tersebut, Jimbo melihat seekor bayi panda yang sedang memakan pohon bambu. Dia sedang duduk di salah satu pohon bambu. Jimbo pun mendekati si bayi panda tersebut. Halo,
Aku juga. Maukah kamu menjadi temanku, Po? Tanya Jimbo. Apa? Tidak mungkin. Mengapa? Tanya Jimbo lagi. Kamu terlalu besar. Pasti kamu akan menghabiskan semua pohon rambutku. Jadi, kamu tidak mau ya menjadi temanku? Baiklah, tetapi saya akan tetap melihatmu sebagai temanku, kata Jimbo. Serah kamu. Kayu panda itu pun memanjat lagi ke pohon jambu. Dia melanjutkan memakan jambu. Jimbo melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan sangat jauh, Jimbo merasa haus. Jimbo melihat sebuah kolam dari kejauhan. Dia pergi ke kolam itu untuk minum. Di kolam tersebut, Jimbo melihat banyak Daniel. Jimbo meminta banyak Daniel bernama Tama untuk menjadi temannya. Dan Kino menolak menjadi teman Jimbo. Tetapi Jimbo masih melihat Kino sebagai temannya. Kemudian Jimbo pun pulang karena hari sudah menjelang malam. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi di kebun tebu, Jimbo pergi ke tempat sarapan Jimbo. Ke tempat sarapan Jimbo untuk memulai perjalanannya. Di tengah perjalanan, Jimbo melihat banyak sekali hewan-hewan yang berlarinya ketakutan. Dia bertanya-tanya, mengapa ya binatang-binatang itu berlarinya ketakutan? Dia menghentikan seekor bayi beruang yang sedang berlari. Halo, saya Jimbo. Saya seekor gajah. Menolong kalian, kata Jimbo. Jimbo akhirnya menghentikan seekor binatang yang berlari di belakang. Halo, saya Jimbo. Saya seekor gajah, kata Jimbo. Halo, saya Shirkan. Saya seekor harimau, kata Shirkan. Jadi, kamu ya yang membunuh dan menangkap teman-temanku. Hentikan, kata Jimbo. Kamu berani menentangku? Kata Shirkan. Ya, berhenti atau hadapi aku, kata Jimbo. Aku akan menghadapimu, kata Shirkan. Jimbo dan Shirkan akhirnya berlari saling mendekati. Keduanya melompat ke udara dan saling menendang. Akhirnya, Shirkan ditendang oleh Jimbo hingga jatuh kesakitan ke tanah. Shirkan yang kesakitan akhirnya melarikan diri. Teman-temanku, keluarlah. Harimau itu telah pergi jauh. Dia tidak akan berani mengganggu kalian lagi. Semua bayi binatang sangat senang. Maafkan kami karena telah bersikap kasar kepadamu, Jimbo. Kata para bayi binatang yang sudah menolak menjadi teman Jimbo. Jimbo merasa sangat senang karena dia sudah memiliki banyak teman. Dia tidak lagi merasa kesepian. Pesan moral dari cerita tadi adalah teman itu tidak boleh memandang fisik, warna kulit, dan bentuk tubuh. Karena kita bisa berteman dengan siapapun. Sahabat untuk selamanya, atasi semua perbedaan kau dan aku. Sahabat untuk selamanya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.